Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftah babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa ketemu kembali Dalam kajian orang bijak berkata sebuah kajian yang saya buat untuk menghimpun ucapan orang-orang soleh terdahulu, nasihat orang-orang soleh terdahulu yang tentunya, insya Allah, penuh barokah dan akan mendatangkan rahmat. Kalau kita dengarkan dan kita kaji, mudah-mudahan insya Allah, dimanapun Anda berada, sehat, bahagia, selamat. Ya, sehat, bahagia, selamat. Pada episode kali ini, kita akan belajar tentang masalah ridho puas atau protes. Puas atau protes, ridho atau protes di kondisi yang saat ini kita lihat, dunia sedang dilanda wabah Corona COVID-19. Ada banyak hal yang mungkin terasa tidak enak, yang tadinya bebas bergerak kemana-mana, sekarang menjadi di rumah saja, ya, menjadi di rumah saja. Kemudian, yang tadinya kerja di perusahaan, mungkin. Ada yang harus dirumahkan, ada yang harus di, dirumahkan. Kondisi-kondisi yang gak enak bukan hanya saat ini, masa lampau, dan akan datang dalam kondisi apapun. Ada hal-hal yang tidak enak yang harus kita sikapi. Kalau sikap kita benar, maka kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau sikap kita salah, hati kita salah maka kita susah dunia, susah akhirat. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita akan belajar nasihat yang pernah disampaikan oleh kakek saya almarhum, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman al-Idrus, ketika saya masih SMA. Jadi waktu saya SMA, saya berkunjung ke rumah kakek saya di Kudus untuk uh, menemui kakek saya, di situ saya dikasih nasihat. Kalau kamu mau bahagia dunia akhirat, maka pegang nasihatnya Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu anhu berikut. Nasihat yang satu ini akan cukup membuat kamu hidup bahagia dunia akhirat. Habib Al Haddad itu nasihatnya banyak radhiyallahu anhu. Beliau seorang ulama besar yang wafat kurang lebih 300 tahun yang lalu. Kendati dari usia 4 tahun sudah tunanetra, tapi karya beliau, ibadah beliau, perjuangan beliau sampai hari ini kita rasakan manfaatnya. Ratibul Haddad, Wirdulatif ya dan juga Kitab-kitab beliau yang beliau karang Dalam keadaan tunanetra Dibaca di seluruh penjuru dunia Salah satunya adalah nasihat beliau dalam syair ini Dalam kumpulan syair-syair beliau Ada satu syair Ada satu bait syair dari syair tersebut Yang pernah disampaikan kakek saya Bagaimana bunyinya uh, Syair Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu Wa in bil maksumi ishta muna'aman Wa in lam takun bihi ishta fi hazan kalau kamu itu bisa puas, bisa ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan kepadamu, maka kamu akan hidup dalam kebahagiaan. Tapi kalau kamu tidak bisa puas, tidak bisa ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan kepadamu, maka kamu akan hidup dalam kesedihan. Jadi kalau kamu puas ridho dengan bagian Allah, aman, hidup dalam kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, semua yang enak-enak akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu tidak bisa puas, tidak bisa ridho, kamu protes, maka kamu akan hidup dalam kesedihan. Ini nasihat Habib Abdullah bin Alwil Haddad radhiyallahu anhu. Mari kita bahas. Kita petik hikmahnya. Sebetulnya pemberian dari Allah itu ada dua jenis. Pemberian dalam wujud diberi sesuatu, ada yang kita dapatkan anugerah, ada pemberian yang sifatnya itu dihalangi mendapatkan sesuatu. Jadi, mendapatkan sesuatu itu juga anugerah dari Allah, terhalang dari mendapatkan sesuatu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita menjadi pemenang, menjadi orang yang sukses ketika mendapatkan pemberian, baik dalam wujud anugerah yang diterima maupun terhalang dari suatu keinginan? Caranya adalah hati kita harus melihat di jagat raya ini, di alam semesta ini, dimanapun dan kapanpun tidak ada yang bisa memberi seseorang sesuatu. Tidak ada yang bisa memberi kita sesuatu kecuali al-mu'adhi, kecuali yang maha memberi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberi. Jadi sebelum kita itu mendapatkan apapun, kita harus paham hati kita ini yang bisa memberi hanya Allah. Yang bisa memberi hanya Allah Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu Kita nomor satu melihat ini yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika terhalang dari sesuatu Kita juga melihat yang menyebabkan ini bisa terhalang adalah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mani' Allah Yang menahan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini sikap hati Sehingga ketika mendapatkan sesuatu Wujudnya apapun kita senang karena kita disapa sama Allah, kita diperhatikan oleh Allah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dan kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas pemberianmu ini. Terima kasih dengan hati yang betul-betul bahagia, enggak meremehkan pemberian, tidak mandang rendah pemberian, tidak mandang kecil pemberian. Kenapa? Karena melihat yang memberi adalah Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Hebat. Allah yang maha pemurah Allah yang maha penyayang Allah yang maha punya segala-galanya Allah yang maha baik itu Mau memberi kita Mau menyapa kita Mau mengantarkan Pemberiannya kepada kita Maka kita terima dengan senang hati Bil farah was surur Dengan perasaan hati yang bahagia dan senang Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah Allah Ta'ala dalam sebuah hadits kursi mengatakan Kalau seorang hamba itu ridho dengan sedikit pemberian Allah Ta'ala, maka hasilnya apa? Allah ridho dengan sedikit amal yang dia lakukan. Untuk masuk surga kita butuh amal yang banyak. Untuk selamat dari neraka kita butuh amal yang banyak. Untuk selamat dari seksa kubur kita butuh amal yang banyak. Tetapi Allah menjanjikan kalau kita dikasih Allah apapun kita terima dengan senang dan terima kasih pada Allah maka sedikit amal kita akan dihargai besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang dengan kita. Karena kita menghargai Allah Kita nggak lihat nilai pemberiannya Tapi kita lihat yang memberi Maka saat itulah Allah pun tidak melihat lagi Besarnya amal kita Yang dilihat adalah besarnya syukur kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala La'in syakartum la Azidannakum Wa la'in kafartum inna azabila syadid kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksa ku amat pedih. Maka, ketika pemberian yang sedikit dalam pandangan manusia atau ukuran nominal, atau dalam pandangan ilmu kita kecil, tetapi hati kita melihat itu besar karena Allah yang memberi, sehingga kita puas. Kita melihat di bawah kita masih banyak orang yang lebih susah, di bawah kita masih banyak orang yang lebih kondisinya lebih buruk. Kita kemudian bersyukur. Terima kasih, ya Allah. Maka berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW Barang siapa dalam urusan dunia Melihat kepada yang lebih rendah Dalam urusan akhirat Melihat kepada yang lebih sukses Maka dia dicatat sebagai hamba yang sabar dan bersyukur Sementara dalam urusan dunia Dia melihat kepada yang lebih sukses Sementara dalam urusan akhirat Melihat kepada yang lebih rendah Maka dia tidak akan pernah dicatat Sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur Ikhwani Rahimakumullah Maka apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, lihatlah Allah yang memberi. Kalau sudah melihat Allah yang memberi, maka kita akan ridho, kita akan puas, kita akan senang, dan kita akan hidup dalam penuh kenikmatan. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kalau kita nggak melihat Allahnya, kita lihat nominalnya, kemudian kita bandingkan dengan yang dimiliki orang lain yang lebih sukses, orang lain yang lebih hebat, Orang lain yang lebih kaya, orang lain yang lebih mapan, kemudian kita merasa, "Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku begini?" Kita merasa tidak bisa syukur, kita melihat ini kecil, kita gak sukses, kita terpuruk. Kita tertindas, ya. Kita dalam keadaan yang gak baik, orang lain lebih ini, orang lain lebih itu. Gak pernah kita akan bahagia sebelum diseksa di neraka. Sudah terseksa di dunia, tidak bisa merasakan kebahagiaan karena manusia yang seperti itu, yang gak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertutup terhijab. Berapapun yang dia miliki, tidak akan pernah membuat dia puas karena dia selalu membandingkan dengan milik orang lain. Dia melihat makhluk, dia nggak melihat khalik. Dia melihat ciptaan, dia nggak melihat penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cerdasnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh hatinya selalu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya melirik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karunia apapun yang datang kepadanya, selalu Allah yang dilihat. Karena itulah Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Man lam lam yashkurillah. Kalau kamu nggak berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadamu, kamu tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Diingatkan, walaupun hatinya lihat Allah diingatkan, jangan lupa. Yang menjadi perantara nikmat ini sampai kepadamu. Manusia-manusia mengantarkannya kepadamu. Syukuri, terima kasih kepada orang tersebut. Itu bentuk terima kasihmu kepadaku. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Makanya kalau udah lihat Allah yang ngasih, ya pasti senang. Baru orang dikirimin sama kekasihnya Hadiah yang kecil Dipegang, diciumin, dipeluk, dibawa tidur Karena melihat apa? Yang memberi, bukan pemberiannya Melihat yang mengan, yang memberi Bukan yang yang mengantarkannya Bukan melihat bendanya Tapi siapa yang memberi itu? Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus lebih seperti itu Kita lihat semua anugerah Adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-mu'tih wallah Wa in tar'da bil maksumi istamu na'aman wa ilam takun tarudubihi aistafi hazan. Kalau kamu hidup ya dengan bisa ridho puas dengan yang dibagikan kepadamu, kamu hidup dalam kepuasan, kenikmatan, kebahagiaan. Sebaliknya kalau kamu tidak bisa puas, tidak bisa ridho, kamu protes sana, protes sini, membandingkan dengan orang lain, nggak pernah merasa cukup, maka kamu hidup dalam kesedihan dan nggak ada obatnya, obatnya hati ini. Ehwani rahimakumullah. Mari dalam kondisi yang sekarang ini misalnya COVID-19 di rumah saja ya nikmati. Jadi kan itu anugerah. Lihat itu anugerah. Terhalang dari banyak hal itu anugerah. Nikmati. Banyak hal yang bisa dinikmati di rumah. Banyak hal yang bisa dinikmati ketika kita nggak bisa kemana-mana. Nikmati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begitu, jadinya akan bahagia. Jangan tunggu bahagia itu esok atau nanti. Karena bahagia itu sekarang juga. Bahagia itu ketika engkau bisa melihat Allah maha memberi kepadamu. Semoga ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.